Polis sudah mengesan pemandu kereta yang melanggar penunggang motosikal di lebuh raya Sungai Besi menghala demain Seri Kembangan 11 Oktober lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, siasatan awam dapati kemalangan berlaku ketika penunggang motosikal menghala susur masuk lebuh raya Sungai Besi. Sebuah kereta dari arah terminal Bersepadu Selatan kemudian melanggar mangsa sehingga terjatuh. Pemandu tidak memperhentikan kenderaannya dan melarikan diri. Penunggang motosikal berusia 40 tahun yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan.